Oke, selamat datang di channel saya, Widian. Berhubung banyak teman-teman yang pada nanyain ya, gimana sih cara buat hyperlink di Microsoft Office PowerPoint? Nah, pada trip kali ini saya akan menjelaskan gimana sih caranya. Oke, so langsung aja ke file PowerPoint-nya ya. Oke, jadi di sini file PowerPoint-nya itu sudah ada hyperlink-nya, teman-teman. Oke. Dan yang 6 kita klik langsung masuk ke metodologi penelitian. Dan nah, klik home lagi, masuk ke menu utama. Nah, ini yang terakhir. Hasil penelitian kita klik. Nah, muncullah hasil penelitian slide-nya. Oke. Dan kita terakhir kita enter. Oke. Jadi ini adalah review ya, hasil dari slide presentasi kami yang telah menggunakan hyperlink. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut gimana sih cara buat hyperlinknya, silakan kunjungi next video saya. Oke.